Cek cek 1 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk pertama kalinya untuk siaran live, namun ini direkam di situasi apa? Kamar. Jadi ini adalah kamar anak-anak, tempat nebeng, olahraga ya tiap pada waktu senggang, menyalurkan hobi lama yang tak kunjung padam. Oke, kita mulai lagunya. Jadi kita main improv-improvan aja ya. Jadi kebetulan sekarang sore, udah pukul 5 waktu pukul 5. Oh bukan ya. Oke. Jam 5 waktu Indonesia Tengah sore ya. Oke, kita mulai. Oke, lagu-lagu yang mengalir seperti mengalir air. Oke. Seperti di konten-konten sebelumnya, ini ciri khas ciri khas daripada kami, yaitu biasanya kami mainkan dulu untuk pembuka, openingnya itu untuk intro kita mainkan dengan delay seperti ini, delay pingpong. Oke. Iya. Sekali lagi ini bukan tutorial. Sekedar ya konten-konten. Mau dibilang pamer terserah. Yang jelas kita bikin konten. Satu persatu akan kami record melalui looper. Jadi ada looper kecil di sini. Mungkin bagi kalian yang baru saja melihat video kami yang ini, jadi sebelum-sebelumnya itu ada beberapa demo-demo yang ya biasalah, demo harian untuk kegiatan kami sekitar dokumentasi di YouTube. Alhamdulillah sekarang ya terhitung konten, kalau semua orang kan ya di YouTube berlomba-lomba untuk menghasilkan uang, ya bagi kami ya utama yang jadi primary-nya adalah dokumen. Jadi tambahan dokumen selain di dokumen kami taruh di laptop, apalagi kan kami hanya menggunakan HP Android yang dengan memori rendah dan kualitas rendah dan harga murah, jadi paling sementara aman untuk demo dokumen yang bisa ditonton sendiri, konten sendiri kan, sambil senyum-senyum, ya begitulah diriku. Jadi kita tautkan di YouTube ya kan. Nah jadi biasanya nih kami ada beberapa fart, ada beberapa apa namanya, ada beberapa fart atau ini apa istilah dalam istilah record itu, bagian-bagian yang jadi bagian pertama biasanya ciri khas seperti ini. Oke, bagian track maksudnya ya kan, ya jadi track pertama seperti itu pada looper. Kemudian kami tambah lagi, ya mungkin ada beberapa misalnya seperti ini tadi untuk rhythm, kemudian ditambah dengan perkusi, perkusinya dengan seperti ini, mic aja kayak kita bunyikan seperti cuk 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 cuk. Terus kita tambah lagi dengan
drum biasanya dipukul dengan saya menepuk pada gitar, kemudian ditambah dengan sesi bass, track bass. Kita menggunakan di sini biar saja ya, nggak apa-apa juga, nggak di endorse, kita amatiran, nggak takut nyebutkan apa namanya merek dari merek yang bisa dipakai untuk sebagai sesi bass itu Super Octaver dari Behringer SO400 yang saya padukan dengan equalizer GE7 dari Boss. Nah itu kita padupadankan dua, jadi equalizer itu membantu untuk warna bassnya supaya agak lebih mirip-mirip ke real bass. Nah, jadi semampu dan sepaham saya demikian yang sering saya demokan, termasuk untuk demo kali ini. Jadi nanti equalizer GE7 itu membentuk agar supaya lebih mirip ke real bass. Nah, jadi kalau saya yang dengan peralatan kami yang apa adanya di sini, kalau hanya menggunakan Super Octaver itu terlalu bulat dan volumenya tidak terlalu nyaring, sehingga balance-nya kurang dapat. Jadi kita lakukan hal yang balance untuk seluruh track. Jadi untuk track bass itu sangat membantu dengan terbantukan dengan equalizer GE7. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita coba record satu persatu. Sudah terekod satu track sebagai rhythm dengan nuansa pingpong delay. Nah, untuk kedua seperti biasa karakter yang kami mainkan kayak kita isi dengan ini konteksnya supaya lebih mirip band player ya. Oke, main dalam konteks band. Kita mainkan dengan one man show, kita main sendiri. Oke, kita isi dengan seperti ini. Perkusi. Isi dulu dengan intro tambahan. Saya mainkan dengan variasi rhythm phaser. Thank you.
record. Oke, sudah nempel pada looper. Satu. Oke, rhythm pingpong, perkusi. Kemudian ini yang ketiga, drum. Dengan tadi kita mainkan manual menepuk pada gitar. Sekarang kita isi sesi bassnya. Sesi bass sudah nempel, jadi ada 4 track sudah kita mainkan. Tinggal sekarang kita mainkan melodi harmoninya. Thank you.
lirik track ya. Deliver. Jadi seperti ini biasanya manajemennya untuk konten-konten yang biasa kami lakukan di beberapa video-video yang kami dokumentkan di YouTube ini. Okay. Demikian sekedar apa yang kami bisa, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Syukur-syukur bisa menghibur. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.